Halo Ko Ci. Gue tuh bawaannya kalau ngeliat orang Cina pengen manggil bos aja gitu. Bos. Iya. Perantaranya dari Tuhan tuh orang Cina gitu. Pemberi rezeki ya. Respect lah orang Cina lah. Sebelumnya kenalin teman-teman, nama gue Kokong. Jujur gue tuh seneng banget gitu ya stand up di sini. Meskipun gue nih stand up di sini tuh tiba-tiba teman-teman. Jadi tadinya tuh gue cuma nemenin Duto yang MC tadi, tau gak? Tugas gue tuh cuma nemenin dia gitu. Begitu gue sampai di sini ada satu orang yang gagal open mic di sini gitu. Mungkin karena takut kali ya dipecat sama bosnya gitu ya. Jadi dia undur gitu, terus gue gantiin ya kan. Deg-degan gitu. Gue dari rumah udah gak pengen ngerasin deg-degan, jadi ngerasin deg-degan gitu. Dan gue seneng karena tempatnya di sini tuh mewah gitu. Keren, canggih, orang-orang canggih semua di sini. Karena biasanya tuh gue kalau nongkrong di tempat-tempat yang sederhana gitu. Kayak di warkop gitu. Belum lama tuh kemarin gue nongkrong di warung pecel lele gitu. Gue sebel banget gitu nongkrong di warung pecel lele. Makanan gue belum jadi, pengamennya udah 5 orang. Buset. Di sini mah enak, kagak ada yang ngamen ya kan. Lah gue, buset, makanan gue belum jadi, pengamennya udah 5. Udah gitu pengamen zaman sekarang tuh suka maksa. Nggak dikasih duit, minta rokok. Buset. Masalahnya nih ya, kalau setiap pengamen minta rokok, rokok gue kan jadi cepet habis ya. Kalau rokok gue habis, gue kudu beli. Iya kalau gue punya duit. Kalau gue gak punya duit, masa iya gue harus ngamen ya kan? Ya gak apa-apa sih gitu ngamen. Seenggaknya kalau gak dapat duit, dapat rokok ya kan? Rokoknya ntar buat kasih pengamen lagi. Iya. Dan sini stand up sebenarnya pelampiasan doang gitu, biar gak dianggap orang nganggur ya kan? Sebenernya masih pengangguran. Pengangguran gitu. Tapi di balik pengangguran saya nih, saya beruntung gitu karena stand up comedy. Karena dari stand up comedy itu saya belajar jadi editor, video editor. Dan jujur saya tuh ngerasa selama jadi editor, stand up saya sama ngedit saya tuh lebih berkembang ngedit saya. Saya stand up dari 2017. Lihat karir stand up saya ya kan. Open mic gak dibayar. Beda sama Duto sama Sukrats ya. Datang ke sini udah nyiapin duit, saya ngeluarin duit. Itu. Ngedit saya, ngedit dari 2020 dan alhamdulillah gitu. Sekarang saya bisa jadi editornya Marcel Widianto. Ada yang kenal Marcel Widianto? Enggak kenal. Yang kemarin beli bokep. Iya. Itu editornya Marcel Widianto, teman-teman. Padahal nih ya, tujuan saya gabung komunitas stand up, saya tuh pengen jadi komika nasional. Iya. Begitu gabung komunitas begitu gabung komunitas stand up, saya malah jadi editor komika nasional. Kalau tahu kayak gini ngapain gabung komunitas stand up? Mending saya gabung komunitas editor. Siapa tahu kalau saya gabung komunitas editor, saya bisa jadi komika nasional. Widih. Biar nanti Marcel yang jadi editornya. Dan saya bersyukur banget gitu berkat stand up comedy saya bisa jadi editor. Karena di stand up comedy kita itu bukan cuma bisa jadi penampil aja gitu. Kita bisa jadi penulis skenario, penulis kreatif, bahkan bisa jadi aktor. Orang-orang belakang layar tuh banyak yang dari komika-komika gitu. Tapi buat saya ini ngerasa di luar dari stand up comedy gitu. Editor dari stand up, itu di luar dari stand up comedy. Tapi ada yang lebih parah dari saya. Gara-gara stand up komedi, dia jadi tukang masaknya Marcel. Cita-cita dia pengen jadi komika nasional, ini malah jadi tukang masak komika nasional. Buset, sedih banget ya. Jomplang banget gitu. Padahal tujuan dia gabung komunitas stand up, dia pengen ikut suci. Sekarang malah pengen ikut lomba masak. Cuma tetap yang juriin tuh Panji. Panji petualang. Nyari ular. Dan saya tuh bangga gitu ada di dunia stand up comedy gitu. Dan sekarang tuh saya editor freelance, teman-teman. Editor freelance. Ya kerjaannya ya samalah kayak pengangguran gitu, lebih banyak nganggurnya daripada kerjanya gitu.
Dan selama saya jadi editor freelance gitu, saya jujur ngerasa resah banget gitu. Karena yang saya editin videonya ini, komik-komik yang gak ada namanya. Saya pernah nih ngeditin video seharian, 24 jam. Begitu videonya udah jadi, diupload ke YouTube, yang nonton cuma 8. Buset, 8 loh. Salep aja 88. Yang nonton banyak gitu, yang komen banyak. Ini cuma 8 doang yang nonton. Kalau tahu kayak gini mah ngapain upload di YouTube ya kan? Mending upload di WhatsApp. Ya. Seenggaknya kalau yang nonton dikit, ada yang komen. Mending upload di YouTube aja, Bang. Ya, terima kasih. Gua Gokong, selamat malam.